What's up school fans, for member Ricky Padilla. Hari ini kita lagi ada di MH ini untuk melihat scrimmage-nya IBL Rookie Combine. Di belakang ini lagi persiapan mereka untuk nanti scrimmage-nya. Gua fans say thank you banget kepada IBL Indonesia yang sudah mengundang gua untuk meliput scrimmage hari ini. Dan gua bangga banget sih di sini karena banyak banget pemain-pemainnya yang gua ngikutin karir mereka dari SMA, dan sekarang ini mereka sudah try out untuk masuk ke profesional. So this is a very big day juga sih untuk melihat anak-anak ini menjadi pemain profesional. I'm really proud of everybody here. So guys, tanpa panjang lebar, langsung aja ini sesi pertama. Nanti ada dua sesi, jadi ini video part 1. Kita akan lihat dulu scrimmage di part 1 nya siapa kira-kira yang akan main yang bagus. So let's check it out guys. Hati-hati ya. Thank you.
Guys, kita baru selesai tadi nonton sesi pertama scrimmage dan kita bersama salah satu coachnya yaitu Kakak Rico Hantono. Hai. Ini bagi yang belum kenal, ini legend Aspak. Juara berapa kali? Saya 5 kali. Oke, 5 kali. Cincinnya ada 5 berarti. Coach, hari ini kan ada scrimmage tapi kan mereka udah mulai dari kemarin ya. Coach lihat sendiri talenta-talenta tahun ini untuk rookie gimana? Kalau tahun ini sih sangat improve banget ya. Udah sesuai dengan standar yang untuk bermain di level IBL. Jadi semoga dia bisa compete. Nah, tentunya dengan ada arahan dari senior-senior pasti dia lebih bisa berkembang lagi. Karena kan mental udah beda lagi, mental udah mulai di out of basketball-nya udah lain lagi. Kita harus butuh itu dari senior-senior ya. Nah, kalau dari senior-senior sendiri itu ngarahinnya untuk beberapa hari terakhir ini lebih kasih taunya apa sih informasinya untuk mereka? Selain skill sih ya, kita udah ngomongin di luar basket juga. Jadi kamu harus siap mentalnya, siap tugas masing-masing, udah siap, udah tahu role-nya sendiri di lapangan tuh sebagai apa gitu. Terus sistemnya sebagai apa? Menit by menit, detik by detik itu harus ngapain gitu. Anak-anak sekarang susah nggak kasih taunya? Untuk ngikutin instruksi. Masih suka lari terus ya. Kencengnya ya. Kalau awalnya dulu beda ya. Kalau dulu mainnya mungkin lebih skill, lebih teratur atau gimana? Ya, zamannya Coach Rico dulu. Ya, gua nggak bilang zaman dulu lebih baik. Nggak. Ya. Mungkin sekarang kan different. Semua sekarang ya, running game. Generasinya ya. Beda. Ryan gitu. Mungkin kalau kita lihat sekarang kok kayaknya cepat-cepat, tapi emang yang sekarang ya begitu. Uh-huh. Ya selama bisa dikombin dengan intelligence yang baik, saya rasa oke. Banget. Ya. Kalau coach lihat dari beberapa hari terakhir, ada nggak satu orang atau dua orang yang coach langsung, wih ini boleh juga ini yang ini nih gitu. Saya sih ada tertarik yang dari Papua ya, dengan skill, bukan skill basketball ya, di luar basketnya itu, wow, endurance. Lompatan, wah ini kalau bisa seperti ini kita asah dari dasar fundamental bagus, hasilnya bisa bagus ya. Coach, seberapa seneng nih coach? Ada di sini untuk bisa berbaur, membantu anak-anak muda, gimana nih? Ya, saya merasa apa ya? Ya kita berikan sesuatu lah gitu loh. Kita merasa selagi kita bisa masih bisa, ya udahlah kita kasih. Gitu. Semoga bisa membuat mereka ada bayangan di kedepannya harus bagaimana gitu. Kalau coach sendiri kadang lihat kayak IBL ya, ada rookie combine. Kalau dulu mungkin nggak ada rookie combine kali ya. Ada. Nah, kalau sekarang ini ada rookie combine itu, coach ini melihat perkembangan basket ke depannya gimana? Sudah mulai oke, gitu. Udah mulai ke depan, udah mulai, ya beginilah harusnya gitu. Ya sedikit-sedikit, daripada kita nggak jalan ya biarpun kita baby step or kid step ya, tapi oke, kita berjalan gitu loh. Ini sekarang kita ada di lapangan MI ya nih. Ini tempatnya dia ngelatih.
ini standarnya gila ya, standar kayak gimana NBA gitu ya, kayunya ya. Ini keren banget sih. Ini lokal loh kayunya. Iya, ini wah, tapi ini keren, semoga aja makin banyak lapangan kayak di Indonesia. Iya, itu kita mau ya. Dan ya bagi yang mau main, bisa langsung kesini ya. Oke, jangan lupa disewain sih. Yes dong. Disewain ya, jadi bisa disewa per 2 jam. Per 2 jam, cek aja MHID ya. Nah, jadi semua follow langsung MHID. Gue sih cuma nungguin mau kesini, mau 3 point contest ya mainnya sih. Wih, siap. Pakai dokter dis ya. 50 kali nembak. Waduh. Sampai kita nembak ya. 50 kali nembak pegel sih, tapi bisa nih. Tangan gue udah keringetan nih. Tapi bisa sih kok. Penasaran bisa. Rekor ini dulu nembaknya ini bisa 10 dari 10 sih bisa nih. Karena di channel gue ini coach belum ada nih 10 dari 10 nembaknya. Jadi gue masih nyari nih bisa mencetak rekor. Wow. Pras 9 kalau salah pras. Wow. Okay. Jadi ntar kita kapan-kapan janjian ya, ya kita bikin tipuan kontes ya. Siap. Coach, thank you so much. Sukses selalu. Senang banget sih bisa ketemu nih. Yeah, me too. Dulu tuh tahun 99 kali kita kenal mungkin ya. Dari Rico masih baru masuk dari baru dari SMA Negeri 3 ya. Dulu ya masih kurus banget. But happy to see you again and thank you so much coach. Sukses selalu ya. Thank you. See you. Bye. Dan terakhir Fatur dari Jawa Barat. Fatur kita udah lihat main dari PON ya. Emang dia strong banget. Boleh dibilang big man juga sih, dia bisa nge-drive juga, bisa dribble juga. Jadi itu adalah 3 pemain yang gue impress banget dari sesi pertama ini. So, kita harapkan istirahat dulu, makan siang dulu. And then we're gonna come back again for session 2. And I will see you guys again in the other video. Okay. Peace out, thank you for watching guys.